Halo Jiva Kula, selamat datang kembali di channel YouTube Jiva Fit bersama saya Lisna. Hari ini saya akan memandu Anda untuk bermeditasi untuk membalanskan energi di dalam 7 cakra kita. Kita ada 7 cakra yang letaknya di sepanjang tulang belakang kita. Apabila Anda ingin tahu lebih mengenai cakranya, silakan dibaca di bawah ya. Sebelum mulai, ambil dulu yuk posisi duduk yang nyaman. Boleh aja bersilang kaki seperti ini, duduk di atas matras ataupun alas. Yang tidak nyaman boleh aja duduk di bangku, ataupun yang sama sekali tidak bisa mengambil posisi duduk, silakan aja berbaring. Apabila Anda sudah siap, mari yuk panjangkan tulang belakangnya bagi Anda yang duduk. Lebarkan dada dan lemaskan saja lengannya. Dan mari kita bersama-sama mulai memejamkan mata. Bagi Anda yang tidak berkenan untuk memejamkan mata, buat saja pandangan matanya lembut. Sekedar menyadari dulu pernafasan Anda di dalam tubuh, sambil perlahan-lahan mengarahkan fokusnya untuk mengarah ke dalam. Dan saat Anda sadar akan pernafasan, bawalah pernafasan Anda atau mulai memperhatikan sensasi di area ubun-ubun Anda. Rasakanlah seakan-akan ada energi yang mengalir di bagian ubun-ubun. Mungkin saja Anda bisa merasa seperti adanya lapisan yang sedang membuka dan menutup di bagian ujung kepala Anda, ataupun juga Anda merasa seperti adanya aliran listrik di area ubun-ubun. Apapun itu sensasinya, cukup saja menyadari dan mengamati. Untuk Anda yang bisa melihat pancaran cahaya, mungkin saja Anda bisa melihat cahaya yang berwarna putih ataupun berwarna violet. Disadari saja dan diamati saja. Lalu perlahan-lahan arahkanlah pernafasan dan energinya mengarah ke dahi, tepatnya di antara alis Anda. Coba dirasakan sensasi yang muncul di antara alis. Mungkin saja Anda bisa merasakan ada aliran hangat atau dingin. Mungkin saja saat Anda memperhatikan energi dan pernapasan, Anda bisa melihat wawasan. Apapun itu yang muncul, disadari saja. Untuk Anda yang bisa melihat pancaran cahaya, mungkin saja Anda bisa melihat warnanya seperti biru indigo. Sadari saja dan terus memperhatikan
apapun yang muncul, maupun cahaya ataupun sensasi. Lalu perlahan-lahan silakanlah arahkan pernafasan dan energinya biar dia mengalir mengarah ke tenggorokan Anda. Rasakanlah sensasi yang muncul di area tenggorokan. Mungkin saja tiba-tiba Anda merasa adanya penyempitan di tenggorokan. Mungkin saja Anda terasa sesak bernafas. Apapun itu, sadari saja sensasi yang muncul. Begitu pula apabila ada pancaran cahaya, cahaya berwarna biru muda, sadari juga bahwa cahaya itu sedang terjadi. Pernafasan dan energinya mengarah ke hati atau dada. Coba dirasakan sensasi yang muncul. Mungkin saja tiba-tiba Anda bisa merasa detak jantung Anda berdetak dengan kencang. Getaran dari detak jantung Anda. Mungkin ada yang bisa merasa rasa seperti tusukan di bagian hati atau dada. Apapun perasaan yang muncul, hanya cukup Anda amati saja tanpa terbawa dalam perasaan Anda. Mungkin saja ada yang juga yang bisa mengingat pancaran cahaya yang berwarna hijau. Cukup disadari saja. Sekarang perlahan-lahan arahkanlah energi dan pernafasannya ke area perut bagian atas atau sekitar 2 jari di atas pusar Anda. Rasakanlah sensasi yang datang maupun juga mungkin saja ada emosi yang datang.
atau ada pancaran cahaya yang berwarna kuning. Apapun itu yang muncul, sadari saja dan hanya memperhatikan. Perlahan-lahan arahkanlah pusat perhatiannya berikut dengan pernapasan dan energinya ke area perut bawah atau sekitar 2 jari di bawah pusar. Coba dirasakan sensasi yang hadir, begitu pula dengan emosi yang muncul, apapun itu. Apabila Anda bisa merasakan juga adanya pancaran cahaya yang berwarna oranye, silakan disadari saja. Dan perlahan-lahan silakan arahkan pernapasan dan energinya dibawa turun ke area tulang ekor. Lalu kembali menyadari sensasi yang datang di bagian tulang ekornya, apapun sensasinya. Begitu juga apabila Anda bisa melihat pancaran cahaya yang berwarna merah, silakan disadari saja. Perlahan-lahan menarik nafas yang dalam, gerakan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kembali bernafas normal. Lalu bawalah telapak tangannya di depan dada Anda, arahkan dagunya mengarah ke dada.
Tarik nafas yang dalam dari hidung. Dan saat Anda menghembus nafas, bukalah matanya. Terima kasih sudah mengikuti sesi meditasi bersama saya, Lisna. Apabila Anda sudah mendapatkan manfaatnya dari video ini, jangan lupa di-support by clicking like, share, dan comment. Dan jangan lupa juga di-subscribe ya, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Namaste.